Mantap kan? Gimana set papa untuk dinner kita hari ini? Buahan. Kurang mantap ya. Mau romantis-romantis pun awak mau kisah itu ada anak-anak. Sebentar aja. Oh my god. Itulah susahnya jadi aku mencoba romantis di salah-salah lain. Perasaan enggak? Saya ada yang lain. Pak, kamu coba ya, nanti kamu lihat di videonya. Kau. Tanya tuh, video berapa? Satu. Tuh dia nganggung-nganggung. Iya, oke. Hai guys, hari ini aku mau ajak istriku dinner romantis. Mumpung tempatnya romantis, suasana romantis, tuh musik-musik yang membuat malam semakin panjang guys. Nah kita udah ada di restoran ini di Jumana, kita mau makan dulu. Sudah aku orderkan yang romantis. Mudah-mudahan lancar kita dinner romantisnya. Berduaan romantis sama itu. Mantap kan? Gimana set papa untuk dinner kita hari ini? Berduaan. Kenapa? Ini mah berenang kok berduaan. Kita berdua kan kesini, dari seluruh sini ada perbatasan. Iya. Menghargai usaha aku loh bikin kayak gini. Oke lah. Makanan masih mau datang, sabar. Udah aku pesan tadi dari buku kitab makanan. Tuh. Pesananku gimana? King prawn taco chua. Bahasa apa itu? Lagi sariawan juga. Itu temannya. King Brown mah itu temennya King ini. King Kong. King Kong. Tuh menu utamanya sauce Peter Gray Fred Elsa. Elsa? Apa sih makannya Elsa? Fried grain Fred Australian beef tenderloin. Oke aku agak nangkap. Terus nanti appetizer-nya lavender treasure. Kamu kasih aku makan lavender. Tulisannya di sini gitu. Lu kenal apa? Lu itu yang obat nyamuk. Obat nyamuk. Kan lavender treasure biasanya lavender kan kita obat nyamuk. Ini kan? Anti nyamuk. Emang nyamuknya sakit. Lavender treasure. Berarti kamu pengalaman petualangan terhadap. Lah bukannya kamu yang pesan, kamu nanya aku sih. Tulisnya gitu, adanya ini. Aku kan biasanya di warung. Coba kita lihat nanti. Aku sih ada sebenarnya warung makan yang aku biasa. Cuman ini kan spesial. Praktis gitu ya, praktis langsung makan kelar gitu ya. Ini kayak kurang mantap ya. Mau romantis-romantis pun awak mau kisah gitu ada anak-anak. Pindah lah kita. Kita mau ke warung. Ke warung kita sebentar aja. Oh my god, Papa. Gila kita. Udah kan ini udah dimasak makan itu aja. Kamu
Mama tahu ada warungku yang kecil itu yang spesial banget, Ma. Makanannya pun aduh mujarab. Aduh mujarab. Makanannya pun top. Kau tadi udah kau pesan sushi apa yang terbang? Walaupun cuma warung, Ma, dia romantis banget tempat ini. Kau pasti nggak akan nyesal aku aja ke situ. Kamu sebenarnya jadinya ke Pak Cemana? Pak Cemana lagi sakit. Sebenarnya dia terlalu romantis, kamu jadi kayak Pak Cemana ya? Habis kamu lagi cemana-cemana. Mana pernah Papa bilang kau? Kamu? Mana? Baru ganti lagi sekarang diri kamu. Kau pasti nggak akan nyesal aku aja ke situ. Jadi gini, aku ada punya tempat makan biasa yang kamu nggak akan nyesal. Kamu nggak usah acting deh, Bang. Jadi Papa aja coba, biasa aja. Nah, bisa gitu kan? Makanya ke warung. Itulah susahnya jadi aku mencoba romantis di salah-salahin, mencoba ini di kau-kau. Perasaan enggak saya ada yang lain. Pak, kamu coba ya, nanti kamu lihat di videonya. Kau, aku bilang kau macam mana tuh titik-titiknya deh sekarang. Emang aku bilang kau ya? Tengok duit, sudah berapa satu? Punya nanggung-nanggung. Iya, yeah. Oke. Okay. Gini Uwet. Lucu ya, kalau orang yang gak romantis itu mau berubah romantis itu jadi kayak kau gitu. Terus habis itu disuruh biasa aja dia. Gini Uwet, biasanya ke aku biasanya, Ma, ayo makan, cepatlah. Yuk keluar, Ma. Atau enak gak? Oh ya, kita gini nak makan, Ma. Udah ya, aku kesana dulu. Mama. Itu alurnya begitu tuh di rumah. Dia mau romantis, tapi kau. Kau telah memenuhi. Kau cacingan guys. Oh. Yuk, kita makan di luar ya, Mah. Di luar ada nasi udeg. Nasi udeg apa udeg? Udeg. Udeg. Campuran udeg sama udeg. Nasinya aku dapatnya karena udeg orang. A few moments later. Kemana kita lagi jadi ke warung, Pak? Ada, pokoknya tempat spesial. Ini tempat makan teman aku. Oh gitu. Kamu pasti suka. Kemana ini, Pak? Ikutin aja, pokoknya spesial ini. Tempat teman aku. Nah, ini dia, Mah. Loh, tempatnya. Kemudian tadi kita maunya makannya ke warung. Tuh. Lihat tuh tempatnya. Wow. Ini kok jadi kayak mau ada yang event ya? Hmm? Surprise-nya? Surprise enggak? Surprise lah ya. Kamu dibantuin ya. Enak aja dibantuin. Coba lihat. Nah, aku kan tadi bikin sendiri kan ini kan ya. Iya, sendiri. Tuh, prepare sendiri kok. Mereka cuma bantuin doang. Tuh, ya. Sekali. Gimana kurang romantis aku? Gimana kurang romantis aja coba aku ini. Iya. Tuh. Ini tempat tadinya kan pikir kamu bawa tas. Ini tempat tas kamu. Biar itu enggak terganggu. Eh,
Emang aku bawa tas sampai empat. Iya, karena kamu gitu, saking repotnya bawa anak kan. Kupikir kamu tadi bawa, jadi ini tempat supaya gak ganggu gitu. Barang-barang kamu jatuh di sini. Oke. Wah, iya dong, tuh. Semua pilihan, semua gold. Hatiku lagi beremas-emas. Gold. Ada suara-suara ketawa-ketawa di sini. Iya, itu back sound. Back sound itu. Oke. Kamu diam dulu di sini, kamu diem. Pakai sini. Oke. Okay. Ya. Okay. Kamu tunggu sebentar. Surprise-nya. Silakan. Jadi ini enggak ada angin, enggak ada topan, enggak ada event khusus. Adanya badai. Aku dikasih surprise. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan, Mbak, icip-icip. Wow. Semua ini pilihanku. Dan ini warna-warna favoritku. Purple. Kayak baju kita, Pak. Kita enggak ada janjian atau memang sengaja kamu suruh aku pakai baju purple? Sama kamu enggak tahu, semua itu udah ku set dari kamu bangun tidur. Sama anak-anak juga kan pakai purple hari ini. Semua tuh ya. Silakan teman-teman. Enak. Aku ingin pakai yang mana? Gimana, Mam? Ini kesukaan Cleo nih. Ada makaron. Kita lagi makan berdua, kenapa sih? Kesukaan Cleo, kesukaanmu dong. Itu kalau udah mama, ingatnya anak. Iya sih. Oke, gak boleh ngomongin anak dulu ya. Boleh. Kita nikmatin berdua dulu ya. Betul. Oke. Gede banget. Gede juga kali mama panggil. Oh.
Suapin.